Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David mau kedatangan tamu spesial ya, orang yang terkenal banget di dunia YouTube perbinatangan. Siapa dia? Halo Om David, masih opening aja. Udah dah. Ini bukain ini. Ini dia nih bro. Bukain. Jabar Hasim. Ini lewat mana lo? Atas nih. Ntar anjingnya dateng nih. Oh iya. Dateng. Om jangan om bener om. Aduh, tadi saya di depan aja udah digonggong. Iya, tapi tenang aman. Dia mah ini kok. Serius nih om tutup lagi deh om. Dia sukanya yang lemaknya banyak. Udah mulai nimbun nih om, udah mulai nimbun nih. Oke teman-teman, ini dia nih yang terkenal banget di dunia YouTube. Apaan? Perbinatangan. Pergoipan om. Dunia satwa. Iya, bukan benar. Dunia satwa kita. Oh bukan, udah gak ada. Iya. Jadi ngomongin om Bobby, halo om Bobby. Gak apa-apa, om Bobby itu terbaik. Wah kayak ini itu salah satu YouTuber. Ya nomor wahid lah. Oh, enggak juga om. Ah, suka merendah. Merendah begini ya. Ini kita mau ngapain ya? Mau ngapain? Jabari Hasim katanya mau beli... Borong Sulkata Jumbo Nyom David. Karena mau bikin farm terbesar di Tambun. Tapi harga udah deal kayak kemarin? Atau masih boleh-boleh lihat-lihat dulu? Kemarin kan murah banget tuh, makanya saya datang ke sini. Ya udah siap lah dana lah. Apa karena kemarin hilaf atau gimana? Lihat dulu dong barangnya, boleh nggak sih? Jangan deal ntar saya rugi. Kalau harga, kalau buat Jabari, pasti harus mahal, ya kan? Duit udah disiapin guys nih, ya. Satu tas. Justru karena mahal makanya Jabari boleh datang sini. Kalau murah-murah nggak jadi dikasih ya, mau mendapat izin buat datang sini. Ayo, ada berapa ekor emang? Dikit. Oh ya udah siap yuk. Udah siap. Yang penting mah udah siap duit guys di sini guys. Ini gede juga ya om ya tempatnya. Ah, biasa aja. Nah, terus kura-kuranya sebelah mana? Sini. Kontrakan. Bukan. Oh, ini. Ini buat ini. Apa? Apa? Ah, jangan. Oh, ini ruangan rahasianya Om David. Ini gede amat, tuh. Lumayan. Mana Sulkata kok ada rumputnya nggak ada yang makan? Sulkatanya mana? Katanya? Iya, kan udah. Ini sisa-sisanya. Oh, sisanya. Terus mana Sulkatanya? Saya datang sini mau di dalam. Intip coba. Os. Coba teman-teman tuh kasih lihat tuh Jabari lihat biar lihat dulu. Gede amat. Yeah. Ini Sulkata apa? Aduh. Gimana? Gedean mana sama yang di rumah? Itu gede banget, Om. Beneran, Om. Apa yang di rumah gedean mana? Jauh inilah. Ah, berarti harganya? Ini bakal jadi pejantan tangguh buat di rumah nih. Iya. Langsung aja negonya di dalam biar kita gimana. Ini semuanya kasih. Duitnya. Boleh nih. Boleh. Ayo. Oh, enggak ada cuma satu, banyak banget, guys. Ada sekitar saat ini 17 ekor. Cukup nggak ini ya? Cukup lah kayaknya lah. Ayo. Om David katanya mau pensiun nih, Om. Tahu deh pensiun beneran atau enggak nih? Aduh, jangan sampai Om ini. Waduh, ini gede banget, Om. Gimana? Coba dikasih lihat. 1, 2, 3. Responnya Jabari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini aja di dalam ruangan ini aja udah 7. 7. Ini Sulkata aja sampai inget kalender, guys. Saya aja nggak inget kalender, guys. Nah, iya, supaya ketahuan tanggal berapa dia nelor. Oh, ini makan apa? Sekarang pelet apa? Wih, pelet atau apa ini? Oh. Ini kita berikan pelet. Cuman ini pelet kelinci ya. Oh, bukan pelet kura-kura darat. Ini Vitamax, kalau nggak salah. Oke. Pelet kelinci. Ini lumayan bagus buat kura-kura. Jadi yang ngasih tahu saya juga dokter. Cuman dia bukan dokter hewan ya. Yeah. Dokter manusia, dokter biasa, dokter umum. Tapi dia breeder Sulkata. Oke. Pakai aja pelet ini. Saya ikutin. Secara kandungan oke lah. Kandungannya the best. Sedangkan kelinci juga kan memang makannya rumputan-rumputan. Betul. Oke. Seratnya cukup tinggi. Tadi 7 ekor ini masuk lagi satu. Ini gede banget guys nih kalian lihat. Ini betina gede banget, Om. Iya. Ukuran berapa ini? WC ini. Ini 60 up. Wah, di rumah aja paling 55 cm. Nah, kebayang kan? Namanya siapa nih? Ada namanya, guys. Ini si Botak. Oh, namanya Bot. Mana emang kapan ada Sulkata ada rambutnya sih Om? Jadi gini, yang namain itu kiper saya, suka-suka dia lah. Oh. Jadi saya terima aja lah, proof aja namanya lah. Oke, ini udah 8 ekor. Ya ayo, depan, hitung okay. Lagi. Lihat-lihat dulu guys. Aduh, ini banyak banget. Tadi saya udah pede banget kan, nyiapin duit palingnya nih 1-2 ekor lah. Nah. Itu kan mau saya beli. Ini ternyata banyak banget, itu udah 8, 9, 10, 11, 12, terus 12, banyak amat ya. Ini jantan Om? Ini jantan nih, ini si Gamera nih yang paling tangguh di sini. Saya andalan pengen, nih. Pengen beli jantan yang doyan kawin gitu Om, ini doyan kawin gak? Wow, sangat, ini terbaik. Oke, ini gedenya berapa senti Om? Ini mungkin udah 60 up juga. 60 up? Ah, tapi jangan yang ini dah. Kenapa?
Ah ini mah sayang dong kalau yang ini. Harga deh, udah kalau sayang biasanya udah pasti bagus guys. Kalau udah disayang gitu, harga sampai berapa? Buka berapa nih? Jangan deh. Katanya kemarin mau dijual loh, jangan yang ini. Jangan yang ini deh, ini kan andalan nih. Oh ini andalan, berarti doyan kawin dah ini. Tapi dia udah ditawar loh. Sampai berapa? Kasih tau nggak? Kasih, enak lah. Kasih tahu aja om, tenang om, ngaguin banget sih, duit banyak sih om. Ini udah ditawar 50. Om pintu keluar mana ya om? Pintu keluar mana ya om? Karena dia terbukti, tapi itu juga saya nggak lepas. 50 juta? 50 ribu? Ya iyalah. 50 juta aja nggak dijual guys. Tapi ini nanti kita nggak usah lah ya, nggak enak lah. Oh gitu. Takutnya ada yang nggak seneng nanti. Lah kan nggak apa-apa om, harga standar. Tapi kalau ditawar lebih tinggi itu artinya ya namanya orang kan suka bebas kan ya om, juga. Menawar harga berapa aja bebas. Dan bener. Orang mau ngejual seharga berapapun bebas. Karena kebutuhan orang itu beda-beda om. Bener. Lagian kan belum tentu juga ada yang serius. Okay. Anggap aja. Iseng-iseng beraja ya, gitu deh. Okay. Tapi kali ini saya mau nawar serius om. Ah, tapi jangan yang ini. Yang lain aja. Udah. Oke, okay, yang ini eliminasi dulu guys. Oke. Okay. Ini saya mau lihat-lihat lagi nih. Ini apaan nih? Guys, ini gawat sih. Terus saya ngeliat, ini kura-kura banyak amat di sini dan ini gede banget. Ini si Kobe nih, ini maskotnya Om David. Ah, ya ampun guys, ini bisa nggak nih Jabari Hasyim ngangkat barang sedikit aja si Kobe? Mau coba nggak bro? Beratnya dulu deh berapa? Waduh, ini udah benar-benar mungkin udah 50 kilo kali. Cuma 50 kilo, om, nggak lihat nih otot saya. Kurus banget lagi. Nggak lihat nih om, otot keras saya nih, keras. Nih, tuh om, tuh nggak lihat nih otot saya tuh udah gede tuh. 50 kilo. Mau coba nggak? Kuat dong, om. Ayo kita kasih. Tapi kalau misal nggak ada hadiahnya nggak seru, kurangin harga. Apa ini boleh dibawa pulang? Jadi kalau bisa ngangkat, bawa pulang. Tapi bawa pulangnya saya angkat dari sini ke Tambun gitu. Iya. Ini mana menyiksa. Tapi Om David yakin kenapa berani bilang gitu? Pasti nggak akan kuat. Wah, jangan salah Om. Saya itu bisa berubah jadi huluk Om. Tantangan. Ini kan yang angkatnya. Boleh. Gimana? Ntar dulu Om. Saya belum mau nyerah. Cowok itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran om, saya gak ngada-ngada om. Ntar lu guys, tapi demi ini bawa pulang, kita harus tetap semangat, boleh lagi kan? Kesempatan terakhir, coba. Terakhir, sebentar lu om. Isi tenaga dulu. Oke. Dikit aja gak apa-apa gitu? Ya, sampai iya gitu. Oh, sampai iya. Ini lihat kaki saya nih, udah sampai begini nih. Buset. Untung deh. Sumpah 50 kilonya Sulkata sama 50 kilonya orang beda ya? Beda. Itu juga kan saya enggak tahu beneran 50 kilo atau enggak. Sumpah keringetan. Jangan-jangan udah di atas itu. 50 kilo saya masih sanggup, guys, buat ngangkat doang. Tapi untuk ini asli. Padahal di atas itu kali. Padahal ada pegangannya. Ya. Pura-pura nggak nih? Kasih tau dulu, pura-pura nggak? Nih, keringetan nih, kelihatan nih. Masih dibilang pura-pura, ya Allah. Ntar lu, ngap ternyata guys. Iya. Ini nah, sih. Yang ini mungkin bisa ngangkat. Ah, itu mah gampang. Tapi ini juga boleh bawa pulang ini? Ah, ini jangan. Oh, jangan, karena nggak menantang ya guys. Kasihan kekecilan. Ini udah berapa tahun om ini pelihara om? Belasan tahun kayaknya. Belasan tahun. Oke, untuk harga sampai berapa yang ini om? Aku nawar yang ini aja deh, karena gede banget. Terakhir kayaknya di Indonesia katanya sih yang paling gede itu ukuran sekitar 80 cm up ya? Ya. Ini berapa senti? Ini sekitar 80-an juga plastronnya. 78 lah. Ini kemarin ditawar sama teman saya orang Lampung. Om, itu yang maskotnya. Kirimlah ke tempat saya, dia breeder juga. Ke Tambun aja dulu, ke Tambun kirimnya. Berapa nih, Om? Ya itu, harganya sama. Yang tadi kecil segitu. Kan ini? Kalau yang tadi itu mahal karena dia tanggung. Oh, tanggung kawin. Nah. Ya. Kalau ini ya kadang-kadang mudi lah, kadang mau kawin, kadang enggak. Mungkin karena kegedean, agak overweight, agak keberatan, males. Asli guys, masih ngap. Itu pada 3 kali nyoba ngangkat, itu ngap banget bener-bener. Saya aja enggak mau ngangkat, nyoba-nyoba udah sering tapi gagal melulu, malah
Adan pada Lino. Ini 50 juta nih berarti nih. Ya, kalau siap boleh, kalau yang ini boleh, kalau yang itu jangan. Lalu guys, bentar, jangan sampai kita udah kesini tuh malu-maluin Om David. Saya bawa banyak. Oke ini ya, Om. Boleh, kalau siap sama sini, sama yang di dalam tas saya. Boleh. Boleh. Aduh, ya? Aduh, sampai nyangkut. Om David gini-gini Spider-Man juga dia. Iya. Ini kan dalamnya duit tapi bukan. Ya Om ngeraguin saya banget sih Om. Ntar dulu, siap-siap dulu nih mau lihat duit. Duit banyak nih, mau lihat. Kan? Nih, deal ya. Tuh. Ah! Ntar dulu Om, ada duitnya kok nyelip. Ntar dulu mana? Ah! Jaba hari datang jauh-jauh bawa tisu basah. Sisir. Perjalanan kan perjalanan jauh Om, jadi aku pakai tisu basah. Ini apaan? Listrik. Ah, enggak jadi deh kalau gitu. Batal. Jaba hari mana? Kirain duit tunai. Ternyata bentar di kantong, mau kantong kanan atau kantong kiri? Kantong kiri. Apa? Tadi dulu Om, tadi dulu. Tadi present di. Tadi kita bawa duit banyak, Di. Bentar Om. Batal. Ya, iya, hari bohong-bohongin Om David doang. Iya, Om. Gimana? Batal, enggak jadi. Ya. Ya tapi buat sultanku boleh kan kalau misalnya mau 50 juta? Boleh. Ya udah. Awas nih yang nonton video ini nawar-nawar, awas ya, saya duluan pokoknya. Tapi ya mudah-mudahan aja nggak laku dulu ya guys, jangan laku dulu. Tapi gede banget kan? Banget Om. Worth it kan? Bisa dong telepon si Sultan? Bisa Om, Sultan bisa lah nanti ditelepon lah. Gila guys, ini kepalanya beneran nih, kepalanya aja tuh. Bandingin sama tangan saya tuh, jauh banget. Ini sih udah jatuhnya kolektor ya, kolektor ya. Lah ibaratnya ya. Kan. Wih, tenaganya kayak gitu. Terus soalnya didatengin musuhnya tuh. Oh ini musuhnya? Iya si kamera. Ini Alpha? Alphanya. Oke, segede gini bisa ngelawan segede gini ya? Iya, nyalinya gede dia tuh. Wah asli guys, ngap banget. Ya malu. Ya udah berarti aja. Kali ini, sorry ya Jabari ya. Om David cancel, nungguin Sultannya Jabari dulu menghubungi, ntar dia telepon dulu. Tadi padahal mau dapat gratis guys, beneran saya tuh. Tapi nggak kuat ya? Nggak kuat, beneran nggak kuat. Alhamdulillah, kalau sampai gratis rugi dong Om David. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kali ini kita gagal guys, nanti bertahun-tahun lagi kita harus berhasil lagi. Nge-gym dulu dong. Iya Om, kita coba. Oke deh, yang penting saya dapat ilmu ke sini guys. Yeah, jadi kalau misalnya ke sini tuh datang. Alhamdulillah sama Om David tuh, Om David baik banget nge-sharing ilmu berdasarkan pengalaman beliau. Kalau misalkan beliau kan sharing-sharing juga nih sama teman-temannya nih, tapi tetap Om, kayak orang punya teori sama orang punya teori, tapi ketika kita pakai salah satu dari mereka ataupun gimana, kita juga tetap punya teori sendiri karena betul. Lingkupnya kan kita beda sendiri Om. Beda. Kayak adaptasinya, terus juga lingkungannya dan lain-lain itu beda, dan itu bisa nentuin apa ya, kita punya teori lagi yang baru. Setuju banget sama Jabari. Keren Jabari. Oke. Okay. Asli enggak Om, mudahan ya kita ya. Ya udah kita closing aja ya. Kali ini YouTube-nya Om David kedatangan Jabari Hasim. Aduh. YouTuber terkenal di Indonesia. Om aduh, David, terima kasih nih udah jauh-jauh datang ya. Gantian dong kan waktu itu Om David main juga ke Tambun. Thank you. Oke, okay, teman-teman kita minta tolong Jabari Hasim untuk tutup ya, bikin closingan. Oke deh guys, jangan lupa nih, ini channelnya Om David, itu kalian subscribe guys. Karena apa? Channel-channel yang kayak gini tuh jarang banget, karena berbagi informasi tentang hewan peliharaan yang kita sukai tentunya. Bukan cuma berbagi informasi, tentunya rahasia-rahasia, bumbu-bumbunya juga dibagi guys di sini guys. Oke deh, saya Om David, mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Terbalik, ini Om David, saya Jabari, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.